Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgir li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgir li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, hari ini kita sudah berada di destinasi spiritual yang sangat luar biasa, tepatnya di kota Gresik. Jadi saya tadi bertemu dengan klien ya, lover, alhamdulillah di kota Gresik, tepatnya di dekat makam Sunan Giri, kemudian Raden Supeno, lalu di Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kali ini saya mengajak sedulur semuroso untuk datang di destinasi spiritual, yaitu di salah satu makom keramat yang sangat luar biasa, yang jarang orang tahu. Ya, sini adalah makam yang sangat luar biasa. Lokasinya juga, subhanallah, energinya enak ya, dibuat untuk iktikaf, meditasi, mengheningkan cipta, subhanallah. Mudah-mudahan ada keberkahan kedatangan kita, amin, ya. Amin, dan kita berdoa bersama di sini di pusara salah satu makam yang sangat sakral ini untuk kebaikan kita dan keluarga, juga kebaikan Indonesia, ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, mental kaya, teko kabeh, wujud. Komentar dulu, wujud. Komentar dulu biar semangat, ya. Mudah-mudahan tayangan hari ini, tontonan bisa menjadi tuntunan kita, ya. Dan doakan perjalanan kami ya di destinasi spiritual di kota di Jawa Timur ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan. Yuk kita naik ke atas yuk. Bismillah. Mau tahu enggak lokasinya siapa? Mau tahu atau mau tahu banget? Komentar dong ya. Kita naik ya, Pak RT ya, Pak Haji selaku kameramen tetap Ki Oman Suro Gendo. Sehat buat Ki Oman, merdeka. Oke Ki Oman, hati-hati cincinnya meletuk semua nanti. Ayo siap, bismillah. Kita naik ke atas. Bismillah. Pastinya soalnya ke atas dulu. Allah. Adem ya auranya. Iya, adem banget. Ini pantasan pada banyak yang gak berani ke sini. Ini iya. Lokasi. Iya, sakral. Sebenarnya kita malam. Ya. Alhamdulillah, lokasinya luar biasa sedulur. Alhamdulillah, sudah sampai. Subhanallah, lokasinya luar biasa. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, kita sudah sampai di gerbang gaib makam sakral ini. Jadi di sini adalah lokasi yang sangat luar biasa. Ya, dan ini sepertinya nggak ada juru kuncinya ini. Sepi banget ya. Kosong lagi. Di pantasan orang-orang nggak berani ke sini, Ki. Kayak di dalam hutan ya. Dalam iya. Sepi. Auranya ini. Jadi, Saudara Samroso, ini adalah makam keramat, makam sakral. Ya, lokasi yang sangat luar biasa dari sosok orang yang diistimewakan Allah, ya. Beliau adalah anak dari Adipati Kerajaan Airlangga, ya. Jadi beliau adipatinya yaitu Buto Locoyo. Jadi Buto Locoyo ini memiliki dua anak, ya, di mana istrinya meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak. Yang pertama adalah Joko Ludro, yang kedua adalah Singo Ludro. Nah, beliau ini orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi di sini adalah makam beliau, di mana kenapa dijuluki Singo Ludro? Karena beliau itu seperti singa yang menerkam habis cepat musuh-musuhnya. Jadi dia memiliki aroma yang luar biasa. Jadi secepat singa. Nah ini subhanallah. Ini angin sudah mulai hadir ya. Insya Allah kita disambut kegaibannya yang ada di sini. Nah beliau ini
termasuk waliullah ya, karena beliau saat sebelum meninggal dunia beliau itu sudah berguru di Giri Kedaton ya, murid dari Sunan Giri insyaallah ya, di menyebar agama Islam, mengislamkan orang-orang yang belum masuk Islam di lokasi Gresik terutama ya, di Gresik di Giri ini. Jadi ini lokasinya sedulur ya. Nih, luar biasa nih. Subhanallah. Lihat nih lokasinya, coba dilihatkan Bang Man. Nah, nih bagus sekali ya, ini ada pendoponya. Jadi dulu itu singkat cerita kakak beliau Joko Ludro ya, Joko Ludro itu mau menikahi putri dari kerajaan Majapahit ya. Namun yang disuruh itu adiknya Singo Ludro. Nah, ketika datang di sana, ini ada sesuatu yang sangat menarik sedulurku. Ketika datang di sana, pinangannya atau lamarannya diterima, tapi syaratnya ada dua. Yang pertama, ketika acara pernikahan, mereka harus bisa mendatangkan seluruh hewan untuk di acara pernikahannya. Waduh. Kalau Tarzan enak, gitu aja udah datang Pak RT. Ya, ya Pak Haji. Tapi ini subhanallah luar biasa. Yang kedua, saya lupa. Yang pertama, mendatangkan hewan. Yang kedua, saya lupa Pak Haji, yang kedua. Jadi, kesenian. Ya. Jadi, yang pertama adalah mendatangkan hewan. Ya, seluruh hewan. Yang kedua, mendatangkan kesenian yang belum ada. Yang belum ada di muka bumi. Ya, kesenian apa ini bingung lagi, jaranan sudah dan sebagainya ada. Akhirnya Singo Ludro balik ke kakaknya, bilang sama kakandanya, "Kakanda. Aduh, kenapa saya agak lupa karena ini ada sesuatu yang kita kayaknya disuruh masuk ke dalam dulu nih. Kita masuk ke dalam dulu ya. Ayo kita masuk. Bismillah." Selalu seret-seret jadi saya enggak ini sejarahnya. Bismillah. Ini karena enggak ada ininya sedulur, juru kunci. Assalamualaikum. Subhanallah, luar biasa. Yuk kita masuk. Ini lokasinya sedulur. Mudah-mudahan ada saksi benda gaib ya. Assalamualaikum. Ini ada dua makam ini Pak Haji. Ini Singo Ludro. Kalau ini seperti istrinya ini. Kalau saya merasakan ya, sebelah ini kayak istrinya, auranya ya, perempuan. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf ya, ini kayak istrinya. Subhanallah, inilah makam beliau sedulur, ya. Kita berdoa mudah-mudahan di pusara makam Eyang Singo Ludro ini, kita semua dan keluarga kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan Indonesia utamanya dibebaskan dari wabah musibah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Fadailah hadratina Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa bil khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, di musyarah makam yang sungguh terlalu, ampunilah dosa-dosa kami dan keluarga kami dan maafkan dosa kami dan keluarga kami ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, berkahilah hidup kami dan keluarga kami ya, selamatkanlah kami dan keluarga kami ya Allah, maafkan kesalahan semua seluruh samurasa, selamatkanlah seluruh samurasa ya Allah, bebaskan Indonesia dari wabah musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, ini anginnya bawa ini sedulur samroso ya. Kemudian dari keberkahan kita keluar aja. Ini kayaknya di seputaran sini nih. Ada sesuatu yang tadi sudah terbang ya, keliling
tahu itu apa. Kita cek dulu yuk. Ini hutan ini belakang. Wah. Subhanallah. Yuk. Itu tetap lagi ya. Ini ada sesuatu yang insyaallah dari Sasmita Gaib ini ada orang tua yang agak tinggi tapi badannya gini di sini. Ini memberikan sesuatu pada kita, kita coba manifestasikan, wujudkan. Mau enggak diwujudkan? Komentar dulu. Wujud, wujud, komentar dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seluruh gaib, sejagat. Oh, babe, wujud. Bismillah, mudah-mudahan wujud, kita nggak narik ya. Jangan narik, kita cek lokasi aja. Sini, sini, sini. Cek. Cek lokasi dulu. Mundur, 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 mundur. Mundur, mundur sini maksudnya, mundur. Sekitaran sini Pak RT, coba cek. Pak Ji, bantu cek sekitaran sini Pak Ji. Ada, ringan sebelah sini Pak Ji. Ini udah wujud daerah sini Pak Ji. Coba radar, fokus Pak Ji. Tangan sampean gini kan Pak Ji. Kanan ya, kanan ya. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti aja ya, di mana gerakannya. Ikuti Ji. Fokus Pak Ji, fokus. Ikuti aja gerakannya. Ini sekitaran sini pokoknya. Sini. Ya. Nih, nih. Bawa ini. Ini tinggal nerima ini. Mana? Ikuti aja, yakin mati. Mana? Dekatkan dulu, kamera dekatkan. Dekatkan. Sip. Dari sini, Pak. Kayaknya sekitaran sini, Ki. Dari sini. Yang energi gede kayaknya kita dari tadi sini turun sini, di daerah sini. Ayo bantu, Ji. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Pak Ji. Dekatkan kamera enggak apa-apa. Up, segitu. Kurang dekat enggak? Kelihatan enggak? Coba deketin aja. Udah wujud sih, udah wujud, coba cek, cek. Udah sih, mana? Udah. Oh ini, ini. Nih. Cek, cek. Bentar ya, mundur sebentar, mundur. Sip, segitu aja, op. Hati-hati, hati.
Rizky. Masya Allah, luar biasa itu. Kayak brojol sih. Deketin bang. Kayaknya kayak brojol. Deketin Krisna. Brojol ini. Itu kamera. Kayak brojol ya? Luar biasa. Itu pamornya mantap banget itu, tengah-tengah itu. Pamor apa ini ya, sedulur ya? Enggak paham saya. Pamor apa, Bang Oman? Pamornya ini, Bang Oman. Hah? Nasi goreng aja, Bang Oman. Lapar apa? Pamor nasi goreng katanya si Bang Oman. Duh. Ya Oman, Masya Allah. Main brojol ini. Bismillah, luar biasa. Ya, brojol ini kayaknya karena enggak ada ininya ya. Ini brojol, dapur brojol ya, estimasi kayaknya Majapahitan, tapi enggak tahu benar apa enggak, saya enggak paham ini. Bismillah, luar biasa. Ah, luar biasa. Ini aja Ji, diletakkan ke makam beliau aja, enggak usah kita bawa ya, biar lebih karoma, lebih luar biasa makamnya ya. Kita taruh aja belakang, ayo. Bismillah. Kita letakkan aja. Taruh aja. Balikin lagi aja. Ini balikin aja, gak apa-apa. Gimana? Sini aja. Ke sini aja. Sini. Ya. Udah. Bismillah. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Bukan saya menolak ya, bukan saya menolak karena syaratnya disuruh meletakkan lagi sebagai pembuktian mungkin ya, sebagai pembuktian. Ya udah, itu aja sedulur Samuroso, sehat buat kita semua. Yuk. Mudah-mudahan sehat. Kita pamit sedulur Samuroso. Mudah-mudahan lokasi ini tutup ya, yang depan tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedulur Samuroso. Ini luar biasa ya, karena belakangnya ini hutan ini ya. Coba lihatin Bang Oman. Tuh. Nah, ya. Sip. Bentar. Sip. Oke Bang Oman. Oke. Sedulur Samuroso. Kita pamit. Mudah-mudahan ada keberanian buat kita semua. Dan kalau ada juru kuncinya enak ya. Enak, berhubung gak ada. Iya, berhubung gak ada kita nyari, kita juga harus balik ya. Sehat buat kita semua. Ingat pesan saya, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi energi positif untukmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Tekoh kabeh. Salatun bisalamil mubin linuktatit taim ya gharami. Sallu ala Nabi Muhammad.